Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku mau ini guys ya, mau ngetem ilus ikan baru guys. Dia namanya Illustrious Strong River Striker guys ya, atau ilus belut listrik guys. Nah, ini udah dibuka sealnya ya guys ya. Ini aku udah bersama ibu-ibu guys Cenah sama ini guys, Eto Kuzen dan Bang Sinon dan lain-lain ya. Ini nanti Eto ini mau debut guys ya, mau debut jadi YouTuber Chimera baru guys. Nanti kita tunggu aja ya tanggal mainnya ya, tanggal rilis channel YouTube-nya dia si Eto ya guys ya. Nah, ini kita kasih ke Eto yang ngetem ya guys ya. Ini udah dibuka, ini udah aku buka seal 2-nya pakai Imperial Sword ya guys ya. Ini udah. Ini kita lawan ini. Sebelumnya ini udah pernah aku lawan ya guys ya, aku tem tapi dapatnya itu tempe ya guys ya. Wih, langsung mati guys, sakit banget listrik-listriknya guys ya. Nggak ngotak gitu damage-nya. Apalagi dalam air guys, kita nggak bisa ngedash, nggak bisa imun ya. Dan yang utama kita nggak bisa Royal Tempest. Nah, kita diam di Spirit Orb guys, biar nggak kena rank damage-nya, biar imun ya. Seharusnya sih bisa pakai kasur sih katanya, cuma aku ini guys nggak bawa kasur. Kasurnya ada aku simpan di storage. Nah, storage-nya nggak aku pasang-pasangin. Ini dia udah kenok. Katanya sih kalau udah kenok gini harus diserang pakai ini guys, Imperial Sword yang ada charge-nya. Nah, dia udah tinggal setengah aja guys. Ini kalau lawan ilus ini guys, aneh guys. Bar HP-nya itu yang kita lihat dia bisa di-tame apa enggak tuh, yang ada ikonnya tuh di sebelah kiri. Nah, tuh kalian lihat guys, di sebelah kiri. Padahal nih monsternya di atas guys. Ngebug ya. Ini aku lawan nih nggak sesusah waktu di darat guys. Yang pertama tuh aku lawan dia ngebug ada di darat. Sakit banget. Nah, ini nggak begitu ya. Mungkin karena ada Spirit Orb juga ya, jadi bisa lebih aman. Ini kita lihat gimana nanti hasil catcher-nya Eto ya guys ya. Eto Kuzen guys. Tapi belum ada ya channel YouTube-nya, dia mau debut nanti guys, tenang aja. Kita tunggu sama-sama ya. Oke, ini udah kayaknya udah bisa guys ya di tame. Kita saksikan gimana Eto, apakah debutnya nangkap ini debut ya, debut ya guys ya, nangkap ilus ini. Sukses guys, ini aku deg-degan ya guys ya. Deg-degan banget lah pastinya. Kalau dapat tem lagi ya udahlah ya, kita cari lagi guys. Oke, ini kita teori ini back taming guys, pura-pura nembak guys ya. Udah. Wih, mantep guys, dapat telur guys ya. Wah, bisa review ini guys ya. Ini katanya ibu-ibu guys sih, tadi dia bilang kalau sama dia ngetem itu ada buff tersendiri guys. Buff itu, buff nambah kehokian ya guys ya. Bisa lebih hoki guys. Jadi red telurnya naik kayak kita lagi pakai Sumeru kuning. Wih, beneran guys, rollku aja langsung 97 guys. Mantap guys. Eto gaming guys, Eto gaming coy. Mantap bener guys, langsung dapat telur guys. Nanti aku bakal review ya guys ya. Kalian tunggu aja video selanjutnya. Nih, emang beda calon YouTuber. Eto, mantap banget Eto gaming guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe serta komentar ya guys ya. Kalau kalian juga bisa request aku mau apa, biar KIP atau saluran KIP ini upload video yang sesuai kalian apa ya, yang kalian mau gitulah ya intinya. Oke guys, see you in the next video. Bye bye.